Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cerita Rasa Channel. Cerita Rasa Channel adalah channel bagi Ayah Rio dan juga Kakak Inara untuk bermain-main. Hari ini kita mau bermain mengenai permainan kotak misterius. Permainan ini kita dapat dari The Dead Labs untuk memastikan bahwa kita semua sekeluarga di rumah aja sebagai bagian dari untuk cara untuk dealing dengan virus corona yang sedang menyebar di Indonesia. Apa saja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan apakah? Kotak. Kotak. Kemudian yang kita butuhkan gunting. Kemudian kita butuh baju. Warnanya apa aja? Dan kita butuh cutter. Terakhir kita butuh ini hewan-hewan untuk tebak-tebakan. Karena Inara lagi belajar tentang hewan-hewan ya. Ada bayi juga. Tahap yang pertama adalah teret-teret. Yang pertama membuat lubang di bagian sini. Kakak bisa turun dulu? Kita bikin yuk. Kita bikin lubang di kotaknya kayak gini nih. Supaya pas masuk tangannya Inara. Terus habis itu kita pakai cutter, kita bolongin. Ada satu dan ada dua bolongan. Kita tutup dulu untuk memastikan anak-anaknya aman dari bahaya cutter. Sip. Sip. Kalau sudah, ini bajunya. Warnanya terserah. Lihat ya, bagian depan. Bagian depannya seperti ini, di bagian belakang. Nah, kita masukkan baju dari bagian seperti ini. Terus tangannya bisa masuk ke lewat sini. Tangannya bisa masuk ke lewat sini. Ini namanya kotak misterius. Oke. Sekarang Inara tebak-tebak. Hewan apa coba? Ayo lihat. Dua aja tapi ya. Habis ini Inara ya. Oke, tebak. Bayi. Jangan dibilangin. Ini adalah bayi. Benar nggak? Benar. Kalau benar, maka keluarin. Bayi. Gitu ya. Nanti gitu ya. Kalau benar dikeluarin. Satu lagi ada ekornya ngelingker, telinganya, mulutnya panjang, anjing, dog. Benar? Bukan. Serigala? Serigala. Benar tuh. Oke, sekarang giliran Inara Putri. Siap? Siap. Apa ya? Apa ya? Sapi. Sapi, bahasa Inggrisnya apa? Cow. Ayo, benar ya? Benar. Cow. Terus apa lagi? Ayo. Singa. Singa, bahasa Inggrisnya apa? Lion. Nanti ayah bilang dulu benar apa enggak, baru dikeluarin, oke? Okay? Ikan. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Fish. Fish. Ya, apa lagi? Little Pony. Oh, kenapa bisa tahu itu Little Pony? Panjang, ekornya panjang. Bagus. Terus ada sayapnya. Ada sayap juga. Ayo, mana dia? Bisa lari-lari nih. Bisa dari sini jadi. Bisa ya. Little Pony. Good job. Ah, ini penontonnya banget. Ayo, aku ini. Siap. Dah. Yang mana lagi coba? Apa ini? Harimau. Harimau. Bahasa Inggrisnya apa? Lion. Tiger. Tiger. Okay, good job. Pilih yang lain dulu aja gak apa-apa. Gak harus yang itu. Jauhnya. Apa ya? Domba. Domba. Bahasa Inggrisnya apa? Sheep. Suaranya gimana? Be. Terus sama lagi. Masih banyak kah hewan-hewannya?
mana? Tadi mau udah. Apa lagi coba? Unta. Mana ada unta? Zebra. Zebra. Good job. Warnanya apa? Putih dan hitam. Putih bahasa Inggrisnya apa? Even and white. Black and white. Ih, masuk tangannya. Wih. Masuk lagi. Yeah. Oke, ayo apa lagi? Apa ya? Kanguru. Mana ada kanguru? Emang ada hewan kanguru di situ? Waduh. Ayo, hewan apa lagi? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa harus saya tebak 7? Ayo coba, mana yang bayi coba. Apa itu? Unta. Emang ada unta? Ini ada ekornya lucu. Ekornya lucu, terus bukan. Badannya gede. Rhino. Rhino. Apa lagi? Giraffe. 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 Mana? Thank you. Terus apa lagi? Yang mana? Apa itu kira-kira? Apa itu namanya? Unta. Unta bukan. Kuda. Bagus. Bahasa Inggrisnya apa? Donkey. Apa namanya? Ekornya. Iya. Iya. Good. Nah, itu tadi nama permainannya adalah kotak apa? Kotak misterius bisa digunakan oleh Inara untuk atau anak-anaknya untuk melatih sensori tangannya, tahu ya? Untuk 4 tahun, untuk 3 tahun, atau untuk 5 tahun, tahu hewan-hewan. Jadi sekalian belajar bahasa Inggris. Inaranya mana? Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak ada orang. Gak ada orang. Ya udah, itu aja permainan hari ini untuk kotak misterius dengan kakak Inara. Semoga ayah bunda di rumah ataupun anak-anak yang lainnya di luar sana bisa bermain juga permainan seperti ini karena ini menarik untuk dilakukan. Kami belajar dari The Dad Labs. Itu saja dari saya dan juga kakak Inara. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel kami Cerita Hansa agar kami semakin bersemangat untuk membagikan hal-hal menarik yang ada di sekitar kami. Thank you very much for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.